Hello guys, hari ni aku akan buat biskut coklat Florentine pakai Nestle Gold Cornflakes. Selalu nak buat biskut Florentine ni, hampa kena pakai tepung Florentina. Tapi jangan risau, resipi ni memang tak pakai tepung tu. Nak tahu macam mana? Okay, jika kita mula. First, hampa perlukan dalam 2 cawan Nestle Gold Cornflakes. Next, aku masukkan secawan mixed nuts. Cuma aku cincang-cincang kasar sikit lah. Untuk ganti tepung Florentine tu, kita akan pakai susu pekat dalam setengah cawan. Kacau-kacau-kacau, lepas tu bakar atas baking sheet. Sebelum bakar tu, pastikan oven tu dah preheat 180 degree. 2-3 kali dah aku fail bakar benda ni, sebab tu aku beritahu hampa. Bakar dalam 10 minit sampai susu pekat tu cayang. Nanti bila hampa sejukkan, dia akan kerah balik. Tara ni pun dah cukup dah untuk jamu orang masa raya. Tapi itulah, nak buat apa biasa-biasa kalau boleh oven. Okay, next kita akan cayangkan coklat pakai teknik double boil. Hampa rebus ayam, lepas tu letak besen besi atas dia. Masukkan coklat, biar cayang dalam 90% baru kita angkat. Selalu method coklat ni orang buat tamping. Dia macam lepas hampa melt coklat tu, hampa tambah lagi coklat yang tak melt. Dia untuk bagi coklat tu cepat kerah lah. Tapi aku tak buat, bukan sebab aku malas, tapi aku tak rajin. Biskut ni aku celup base dia saja. Kalau hampa nak celup semua boleh, tapi dia tak nampak dah dia punya keflorentinan dia tu. Next step, hampa kena sejukkan sampai coklat tu beku. Dan siaplah hampa punya kuih raya tahun ni. Senang kan? Rasa dia crunchy, kacang-kacang dalam tu pun dia buat kuih ni bertambah creamy. Coklat dengan susu pekat dalam tu, jangan kata lah, manis. Sangat-sangat sesuai untuk hampa makan raya tahun ni.